pagi. Assalamualaikum. Kita akan mereview anak-anak dari kapal Matsumaru ya, nomor 8 juga ya. Kebanyakan kapal Jepang itu nomor 8. Seperti ini Otorimaru nomor 8 juga. Nah, ini ada Mas Sus nih, ada Mas saya. Ande. Ande ya. Kang Ande ini dari mana ya asalnya? Dari tadi. Saya asal dari Ciamis. Ciamis. Oh, ya udah berapa lama kerja di kapal ikan Jepang? Di kapal Matsumaru udah hampir 2 tahun. 2 tahun. Alhamdulillah. Jepangnya udah 10 tahun. Wih, 10 tahun hebat uangnya atau monenya udah banyak ya yennya. Oh. Ya lihat tuh kapalnya tuh. Oh, nah, ini ada Kang Sus. Ah. Dari mana, A? Oh, saya dari Bumiayu, Brebes. Saya Brebes. Udah berapa lama naik kapal, A? Kapal 15 tahun. Waduh, hebat sekali ya pasti. Yennya ini banyak sekali. Nah, inilah para pelaut Indonesia yang sukses, pejuang-pejuang rupiah. Kawan-kawannya masih di dalam ada kayaknya. Nah, ini Jepang, ini posisinya tuh. Terima kasih ya, udah mau di ini, diwawancarai sedikit. Salam satu jangkar. Ya, salam satu jangkar. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.